Assalamualaikum guys, selamat kembali ke channel saya. Video kali ini saya nak buat unboxing RGB light stick yang saya baru beli. Okey, jumpa selepas ini. Hai, saya Syariza Zulkupli. Kalau anda masih baru lagi dalam channel saya ini, sila tekan butang subscribe dan tekan butang like, share dan juga butang loceng tu supaya anda sentiasa dapat notifikasi video-video akan datang daripada saya. Okey, tanpa membuang masa, jom kita mulakan unboxing ni. Okey, ini dia saya beli. Okey, masih dalam plastik lagi. So sekarang ni kita nak mula buka plastik ni dulu, kemudian nak tengok apa yang ada dalam kotak dia, macam mana rupa RGB light stick tu dan juga macam mana fungsi lampu dia. Jom. Okay, lampu ni dia daripada mainland China. Mainland China. Jauh terbang kat sini. Tapi so far keadaan dia dalam keadaan yang baik lah. Packaging dia bagus. Dua-dua dipasangkan dengan bubble wrap. Wah, bergulung-gulung dia punya bubble wrap dia. Dia bagus, dia nak protect produk ni. Oh, tu dia. Okey, gua dia dalam keadaan yang baik. Ada kemek sikit ya, tapi okey. So saya buka satu dulu. Nak tengok macam mana rupa dia. So, okey, ini dia punya rupa kotak dia. Dia tu dia RGB light stick. Okay, ada gambar lampu dia. Jom kita tengok apa benda yang ada dalam kotak. Okay, dalam kotak ni dia ada lagi sarung polistiren. Oh, ada beg lagi. Macam ni. Nampak ada beg. Kemudian dalam ni dia ada dia punya remote dia. Remote control dan juga kabel USB. So, ini kertas penerangan, tak ada apa. Kosong. Oh, bagus eh. Dia letak dalam polystyrene macam ni. So, packaging dia bagus. So, ini pasti remote dia. Okay, sekarang kita buka dia punya bag dia. Macam ni rupa dia. Okay, kalau pun dia tulis RGB light stick. Dia punya bahagian lampu dia bukan keseluruhan eh, dia punya bahagian depan ni sahaja. Depan ni sahaja. 120 ke 150 sahaja darjah dia punya ruang lampu dia. Okey. Kita tengok dulu dia punya bahagian luar ni. Sini ada dia punya LED screen. Sini ada button-button dia kat sini. So nanti saya akan terangkan button-button ni. Sini ada tempat USB sini. Sini tempat masuk lubang untuk masukkan tali. So kita boleh masukkan tali. Okey, bawah ni kalau pasal ada lubang kan. So ini kita boleh pasang lampu ni pada tripod sebab dia ada tempat masuk skru. So sekarang kita nak test on kan dia. So button on dekat sini. Dekat tengah-tengah ni. Sini ada button on dia. So, saya tak pasti dia boleh on tu ataupun dia nak kena charge dulu. Cuba tekan lama sikit. Oh, dia akan keluar. Tadi masa saya tekan, dia keluar welcome. Ah, nice. Dan juga dia dah keluar dia punya LED screen ni. Dah ada paparan. So, ini bila kita on tadi, dia tu sebenarnya warna putih. So, ni rasanya mungkin auto lah. Okay, warna putih macam ni. Okay, sekarang ni kita nak cuba untuk tukar warna dia. Tadi warna putih, sekarang dia dah warna kuning sikit. Sekarang warna hijau. Ini warna merah. Okey. Tadi tukar warna, sekarang ni dia boleh auto tukar. Tukar dari satu warna ke satu warna yang lain. Okey, ini warna biru. Kalau dekat sini, kita tengok dekat lampu ni. Di sini ada 5 butang dekat sini.
So yang M ni ialah lampu untuk kita nak tukar color dia. Kemudian yang S ni ialah adjust dia punya brightness dia. Kemudian dia ada adjust color, selepas tu dia ada button on off, kemudian ada breathing light button, kemudian dia ada color temperature button. Butang utama ni yang ada kat sini yang kita boleh adjust dari segi pencahayaan ataupun warna lampu ni. Dia ada bateri, kemudian dia ada indikator untuk cahaya pencahayaan dia dan juga berapa persen dia punya keterangan lampu tu. So, sekarang saya nak buka satu lagi lampu ni, saya akan pasang dua. So, sekarang saya pasang satu biru, satu merah. Okey, dah jadi macam seperti Star Wars lah. Right, so lampu ni dia boleh tukar-tukar color. RGB dia ada merah, biru dan juga hijau. Tapi breathing light ni dia boleh tukar color warna-warna macam warna pelangi lah. So ada merah, biru, kuning, hijau, pink, purple. Right, so itu saja video kali ni, simple. Kalau anda ada sebarang pertanyaan, boleh type di ruang komen. Dan kalau anda rasa video ni bermanfaat, sila like dan share kepada kawan-kawan dan jangan lupa untuk subscribe untuk mendapat notifikasi video-video yang akan datang. Okey, jumpa lagi. Saya Syarizal Zulkifli. Assalamualaikum.